我他妈有你同事啊，这么逼住我。Hubungan LDR, kerja keras banting tulang setengah mati. Ujung-ujungnya, gak nyangka. Nyesek cuy. Film ini akan menceritakan kisah cinta dan persahabatan seorang siswa SMA yang gigih dan setia. Meski berakhir menyakitkan, gue yakin kita bakal belajar banyak banget soal perjuangan dan kesetiaan. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, kita gas langsung ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pertemuan seorang pemilik kafe dan seorang wanita yang terjebak hujan. Pemilik kafe ini ramah banget, sampai ngasih wanita itu secangkir kopi anget. Dia tahu kalau wanita ini LDR dengan pacarnya, karena nggak sengaja lihat pesan dari HP wanita itu waktu bikin kopi tadi. Agak prihatin, jadi pemilik kedai pun mulai bercerita bagaimana asal mula kafe ini dia buka dan apa hubungannya dengan pacaran LDR. Dulu sewaktu kelas 3 SMA, mereka senang banget lakuin keusilan bareng teman-teman yang rada absurd. Bisa dilihat dari cara Min mengendap-endap dan ngambil celana training seorang siswi. Gak cuma itu, mereka juga kegirangan coretin wajah patung di sekolah. Sampai akhirnya... Very good! Alhasil, mereka semua dipanggil dan dimintai keterangan, terutama soal celana merah yang ada di kepala patung tadi. Gak lama, datanglah seorang siswi bernama Lee Shinrui, alias Rui, yang membela temannya. Pada akhirnya, mereka semua dihukum. Tapi sedari awal, Min memang udah tertarik banget sama Rui. Sedangkan di sisi lain, siswa bernama Xiao ini mencoba mengembalikan celana tadi, tapi akhirnya... Sewaktu pulang, ibunya Min juga begitu marah karena kelakuan anaknya yang begitu absurd. Perlu kalian tahu, ibunya ini memang sangat disiplin, dan selalu bekerja keras sampai larut malam demi keluarganya. Lalu, sewaktu mencari tim kerja kelompok, Min juga nggak bisa apa-apa waktu ngeliat Rui dideketi babang ganteng. Padahal di saat yang sama, ada juga siswi lainnya yang juga tertarik sama Min. Sehari-hari, bayang-bayang Rui benar-benar gak bisa lepas dari Min. Sampai jadilah kegaduhan mereka di kelas yang akhirnya membuat mereka berdua lagi-lagi dihukum. Sewaktu pulang, Min sengaja nyegat Rui cuma buat ngasih lukisan yang dia buat tadi. Meski pandai menggambar, tapi nilai matematikanya, aduh, ampunlah. Tapi seleknya anak SMA, happy-happy adalah jalan ninja mereka. Sewaktu bermain tepok jidat, Xiao pun sedikit usil dengan Min. Namanya juga sahabat. Ia pun membantu Min supaya bisa berkencan dengan Rui kalau tebakan kartunya tepat. Rui pun setuju dan langsung aja. Memang kencan sih, tapi temen dan sahabatnya malah ikutan. Belum sampai di tempat, mobilnya pakai mogok segala. Akhirnya, acara kencan itu malah jadi acara mandi sawah. Indahnya masa-masa SMA. Sehabis bermain, mereka ngobrolin kalau momen tadi bisa jadi kenangan yang indah. Soalnya sebentar lagi bakalan lulus sekolah, lalu kuliah di tempat lain, dan kita bakalan susah jumpa lagi. Apalagi saat ini, sebenarnya di antara mereka tuh udah ada benih-benih cinta. Balik lagi ke sekolah, si babang ganteng jago banget olahraga. Beda jauh lah sama Min yang rada-rada nolep. Kasihan lihat sahabat yang sedih, Xiao pun berkata kepada Rui. Gak cuma itu, dia juga meminta Min untuk pergi ke pohon besar dan buru-buru mencegat temannya Rui yang suka banget ikut campur. Menurut gua, meski pemalas, Xiao ini cukup cerdas. Bisa sambilan nyegat, sekalian dianya berkencan. Di sisi lain, mereka berdua malah awkward. Soalnya briefingnya Xiao terlalu singkat dan rada gak jelas. Tapi untung akhirnya, planningnya Xiao berjalan dengan mulus.
Sehabis nonton, mereka pun ngobrol-ngobrol dan Min berjanji untuk bisa berkuliah di kampus yang sama dengan Rui. Meski terlihat jelas Rui juga menyukai Min, tapi Rui ini masih malu-malu kucing. Sedangkan kencannya Xiao bisa dibilang ya cukup sukses lah. Kemudian sewaktu nongkrong, Min dan Xiao pun melihat si Sui tadi diganggu preman kampung. Sampai akhirnya mereka pun dikejar habis-habisan. Tapi keusilan mereka berhasil membuat preman ini pada kapok. Saking usilnya, para preman aja bisa dibuat sampai terguling-guling. Kemudian sewaktu ada praga di kelas, mereka pun menantang si babang ganteng buat main biliar. Tentu semuanya demi adu kejantanan untuk mendekati Rui. Jadi ketika akan bermain, mereka pun mendengar teriakannya Xiao. Rupanya, preman yang kemarin datang buat balas dendam. Gak pakai babi bu, Min dan babang ganteng langsung melayangkan pukulan mereka. Pertengkaran pun terus berjalan dan semakin memanas. Setelah saling adu pukulan di sana, gak berapa lama, teman-temannya Min pun datang membantu. Tapi karena kalah keras, Min pun akhirnya. Kejadian itu pun membuat Rui menyusul Min di kantor polisi. Meskipun Rui kecewa, karena Min telah melanggar janjinya untuk rajin belajar. Sehabis Rui pulang, Min akhirnya dibebaskan dengan jaminan dari mamanya yang super judes. Jadi sesampainya di rumah, Min pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Meski perbuatan Min juga gak benar, tapi kasih sayang ibu tuh memang gak pernah luntur buat anak sendiri. Gak cuma itu, ibu Min juga ngasih buku supaya mereka bisa lebih kontrol emosi lagi. Maklum, namanya juga anak muda, darah lagi panas-panasnya nih. Bukannya tobat, Xiao malah meminta gebetannya buat berpakaian aduhai supaya lebih cepet sembuhnya. Gak lama, cewek yang mereka selamatin kemarin datang dengan rasa bersalah. Tapi biasalah, cowok-cowok pasti bersikap gentle. Sok keren dikit gitu. Nah, ketika beliin makanannya Xiao, si Sui tadi pun memberi Min sebuah oleh-oleh sebagai ucapan terima kasih. Apesnya, momen itu malah keciduk sama Rui. Tapi untunglah, imannya Min sama sekali gak tergoyahkan. Meski ada yang remuk hatinya, di satu sisi juga ada yang hatinya berbunga-bunga. Jadi semenjak hari itu, demi memenuhi janjinya dengan Rui, Min mulai rajin belajar. Di tempat lain, Xiao juga dibantu belajar sama gebetannya. Ya, meskipun sambil nyelam minum air. Meski nilai Min tetap jelek, tapi seenggaknya ada peningkatan yang bagus dan membuat Pak Guru cukup respect. Sedangkan Xiao, yang nilainya cuma 10, sama sekali gak lolos dari Pak Guru. Sehabis itu, akhirnya mereka pun mengadakan foto bersama. Singkat cerita, mereka udah ujian dan masuk kuliah bareng. Tapi Min agak sedih, soalnya dia gak satu kampus dengan Rui. Jadi malam harinya, Min pun memutuskan untuk LDR aja dengan Rui. Sambilan coba cari cara untuk jumpa dengan Rui di waktu senggang. Untuk itu, Min mulai kerja part-time tiap hari buat ngumpulin uang. Meski kadang-kadang, sifat mereka masih aja kekanak-kanakan. Hasil kerja keras mereka nggak mengkhianati hasil. Jadi sekali lagi, Min datang untuk ngasih hadiah buat Rui. Dan siapa sangka? Satunya malu-malu, satunya jadi terheran-heran. Ternyata, hadiah itu adalah nyanyian cinta dari Min buat Rui, yang bahkan jadi favoritnya sewaktu mulai kuliah. Tapi, LDR juga terlihat menantang, di mana Rui belum bisa ngobrol dengan Min yang lagi sibuk kerja part-time sampai jam segini. Setiap harinya selagi senggang, mereka pun bertelepon dan akhirnya Rui mengabari kalau sekarang dia udah kerja part-time di sebuah kafe. Rui pun bercita-cita pengen punya kafe sendiri. Tapi karena lonceng kelas berbunyi, Min pun buru-buru tutup telepon. Sehari-hari, Min habiskan buat kerja dan berkuliah bareng teman-temannya. Sedangkan gaji part-timenya, 80% habis cuma buat beli tiket perjalanan ke tempatnya Rui.
gile aja loh. Selain kangen, Rui juga tahu kalau Min ini udah kerja terlalu keras sampai kecapean. Tapi semenjak part time, Rui juga terus belajar banyak soal kopi. Jadi sehabis kerja, mereka pun pergi nonton. Di sisi lain, Xiao juga masih gak nyerah buat ngejar gebetannya. Lalu tiba-tiba, Mama Min pun datang. Tapi sayangnya gak bisa jumpa soalnya... Cukong Cai. Udah sibuk pacaran sampai lupa Mama ya. Sehabis nonton, Rui pun memberikan Min vitamin supaya bisa lebih bugar lagi. Dan hampir aja, Min dapat vitamin ekstra. Besoknya, Rui pun berkenalan dengan seorang magician yang ganteng banget. Jadi Rui pun ngajakin Min buat nonton pertunjukan sulap itu minggu depan. Jadi selagi nunggu kedatangan Min, Rui pun udah diajak show duluan sama Babang Ganteng. Dan begitu sampai, Min cemburu setengah mati. Apalagi gara-gara terlambat, Min pun diminta Babang Ganteng untuk jadi volunteer di atas panggung. Jadi bunga yang semula dibawain Min untuk Rui malah dihilangin Babang Ganteng. Sampai akhirnya... Alhasil, Min pun kesel banget karena selain cemburu, dia juga gak suka Rui pakai baju yang terbuka di depan Babang Ganteng. Tapi hiburan dari Rui berhasil buat hatinya Min luluh. Ya, Min seneng sih. Soalnya Rui udah lebih ceria sekarang. Dan akhirnya... Sewaktu jalan-jalan, Rui pun tertarik sama kucing ras yang cantik banget. Tapi begitu tahu harganya, sakit pala bang dek. Habis senang-senang, Min balik lagi kerja part-time. Tapi di situ Xiao cerita kalau dia taruhan dengan teman sekamar, kalau hubungan Min dan Rui yang LDR pasti bisa bertahan di atas 6 bulan. Lalu sehabis kuliah, lagi-lagi mereka pun berjumpa dan ngobrol santai. Rui pun berkata kalau dia pengen banget ke Amerika dan berkeliling dunia. Padahal kemarinnya dia bilang pengen buka kafe di kampung halaman. Jadi Rui yang bersikeras pengen ke Amerika, akhirnya meminta Min untuk belajar lebih serius demi mereka berdua. Sikap Rui yang mulai berubah, membuat Kencan kali ini sedikit gak enak. Meski begitu, Min tetap nyoba belajar bahasa Inggris demi memenuhi keinginannya Rui. Gak lama, Mama Min telepon nanyain keadaannya. Sang Mama pun minta supaya Min bisa pulang sebentar ke rumah setelah ujian karena ada yang mau dibicarakan. Sewaktu jalan pulang, Rui pun diikuti oleh orang asing. Dan gak lama, Min yang mendapat kabarnya Rui pun buru-buru ke asramanya Rui. Setelah menunggu lama, akhirnya mereka pun bertemu kembali. Untungnya, yang kecopet cuma dompetnya Rui, bukan hatinya. Tapi sayangnya, karena Min gak peka kalau Rui pengen ditemani, akhirnya mereka malah berantem lagi. Lika-liku ya anak muda. Yang satu kode, yang satu gak peka. Haduh. Jadi semenjak hari itu, hubungan mereka jadi gak baik-baik aja. Rui juga jadi sulit banget ditemui. Karena itu, tiba-tiba Min malah ngajakin Xiao untuk ke tempatnya Rui. Padahal Xiaonya lagi sakit begini. Belum lagi kondisi saat ini, cuaca lagi buruk banget. Sampai-sampai perjalanan kereta harus ditunda. Bukannya nyerah, mereka malah nerobos badai. Gila gak tuh? Bahkan kencing aja sampai terbang-terbang tuh. Anget. Meski perjalanan sedikit terhambat, tapi akhirnya mereka pun sampai ke kota tempat Rui berkuliah. Min pun singgah sejenak dan baru tahu kalau kucing yang kemarin baru aja kejual. Mereka pun akhirnya sampai ke asrama Rui. Tapi yang bikin kaget, Rui malah ketangkap basah jalan sama si Babang Ganteng. Xiao marah banget waktu tahu sahabatnya dikhianati seperti itu. Gaya. Dan yang bikin kaget lagi, rupanya kucing ras itu udah dibeli sama si Babang Ganteng buat Rui. Min sampai gak tahu harus bilang apa. Dan cuma bisa ngasih HP baru yang adalah kado untuk ulang tahunnya Rui. Jadi selagi merenung, tiba-tiba Rui pun telepon dan ngajakin jumpa.
Di sana mereka pun ngobrolin soal hubungan kedepannya. Jelaslah Min kesel. Soalnya selama ini dia udah kerja keras siang malam demi bisa jumpa sama Rui. Tapi Rui malah bilang kalau bukan itu masalahnya, melainkan jalan pikir dan nilai-nilai yang kita pegang. Wah, merasa gak dihargai, Min pun ngamuk. Kesannya, perasaan yang dia curahkan buat Rui sepertinya sama sekali gak berarti. Meski hati Min benar-benar tersakiti, Min masih bisa berkata. Dan malam itu mereka pun putus. Gak sampai di situ, sewaktu jalan pulang pun, bisa-bisanya Min dapat SMS dari Rui. Karena frustasi, teman-teman pun khawatir, terutama Xiao, karena besok udah mau ujian semester. Belum selesai patah hati, Min pun terima kabar yang mengejutkan. Di titik terendah Min, lagi-lagi Min di SMS pesan duka cita dari Rui. Hal itu jelas-jelas bikin Xiao kesel. Kok ini orang udah digituin juga masih gak move on. Akhirnya karena panas, mereka pun berantem di sana. Tapi mungkin niat Xiao adalah supaya Min bisa meluapkan semua perasaan yang dia pendam selama ini. Tiga bulan berlalu, mereka pun reunian anak SMA. Tapi Min sama sekali gak datang ke sana. Gak lama, Min kembali mengabari Rui dan mereka pun berjumpa. Min mengajak Rui untuk jalan sebentar. Meski udah tahu sahabatnya dikhianati, tapi Xiao tetap membela dan mendukung Min. Salut sih gua. Xiao nih sahabat sejati banget nih guys. Harus ditiru ya. Di malam itu, mereka pun nonton kembang api bersama. Sesuai dengan janji pertamanya Min pada Rui. Padahal, Rui sendiri udah lupa sama janji itu. Kita balik ke depan sejenak. Karena ceritanya pemilik kafe, wanita yang lagi LDR dan berantem sama pacarnya ini, jadi merasa lebih tenang dan memahami pasangannya. Jadi dia pun berterima kasih dan izin pamit. Setelah itu, pemilik kafe pun pulang dan menerima surat untuk Xin Yichai, yang adalah gebetannya Xiao dulu. Ternyata dari awal, pemilik kafe itu adalah Xiao, orang yang menceritakan perjalanan cinta sahabat baiknya yang bernama Min. Xiao pun kembali membuka surat, di mana Min meminta maaf, karena meskipun Xiao selalu membelahnya bahkan di saat titik terendahnya, tapi Min sama sekali gak sanggup memaafkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Kembali ke masa lalu, Min pun bertanya, apakah hubungan kita masih ada kesempatan? Mengingat masa-masa yang udah mereka jalani bersama sejak SMA, Min cuma bisa menangis. Meski di saat yang sama, dia juga seneng karena bisa bersama dengan wanita yang sangat dia cintai. Waktu itu, rasanya mereka benar-benar saling memiliki satu sama lain. Akhirnya di surat itu, Min pun minta, kalau memungkinkan, Xiao bisa memenuhi permintaan Min untuk membuka sebuah kafe yang selalu dicita-citakan oleh Rui. Xiao, kalau kita memang sahabat, jagalah dirimu baik-baik. Kau yang paling tahu. Kalau aku ingin tumbuh dewasa bareng kamu, kejar impian bareng kamu, melakukan hal konyol bareng kamu, kejar cewek bareng kamu. Tapi sayangnya, hidup ini terlalu sulit buat aku. Meski kenyataan ini terlalu sakit untuk Xiao, tapi benar-benar, perjalanan bareng sahabat terbaiknya adalah momen-momen yang gak akan pernah bisa Xiao lupakan. Dan film pun selesai. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.